Halo Sobat Bola, berikut ini hasil pertandingan Liga 1 pekan ke-18 sampai hari Minggu tanggal 15 Januari. Hasil pertandingan pertama di pekan ke-18, PSM Makassar menang 4-0 atas PS Sleman. Selanjutnya Barito Putra kalah 1-2 dari Madura United. Kemudian pertandingan Dewa United lawan Persis Solo berakhir dengan skor imbang 1-1. Dan Persija Jakarta berhasil taklukkan Bali United dengan skor tipis 3-2. Di klasemen terbaru Liga 1 pekan ke-18, Persija Jakarta berhasil naik ke peringkat 3 menggeser Bali United dan Persib Bandung. Sementara itu, 3 tim terbawah Liga 1 dihuni oleh Barito Putra, Dewa United, dan Persik Kediri. Di daftar top skor Liga 1 setelah pertandingan hari ini, Spaso Jepik menambah koleksi golnya menjadi 9 gol. Top asis Liga 1 dipimpin oleh Eber Besa, Fadil Sausu, dan Privat Mbarga dengan koleksi 6 asis. Selanjutnya top clean sheet Liga 1 diamankan oleh Reza Pratama dengan 8 kali clean sheet. Dan untuk pertandingan selanjutnya Liga 1 pekan ke-18 di hari Senin tanggal 16 Januari, pertandingan Ranusantra FC lawan PSIS Semarang ditayangkan video jam 3 sore. Sementara itu 4 pertandingan Liga 1 pekan ke-18 yang ditunda yaitu Persib Bandung lawan Bayangkara FC, Persebaya Surabaya lawan Persikabo, Persik Kediri lawan Persita, dan Arema FC lawan Borneo FC. Dan untuk pertandingan Liga 1 pekan ke-19 di hari Rabu tanggal 18 Januari, pertandingan Persikabo lawan Dewa United ditayangkan Indosiar jam 4 sore. Persita Tangerang lawan Persebaya Surabaya ditayangkan Indosiar jam 6.30 malam. Di hari Kamis tanggal 19 Januari, pertandingan Bayangkara FC lawan Persik Kediri ditayangkan Indosiar jam 4 sore. Persis Solo lawan Persija Jakarta ditayangkan Indosiar jam 6.30 malam. Di hari Jumat tanggal 20 Januari, pertandingan Bali United lawan PSM Makassar ditayangkan Indosiar jam 4 sore. Madura United lawan Persib Bandung ditayangkan Indosiar jam 6.30 malam. Di hari Sabtu tanggal 21 Januari, pertandingan PSIS Semarang lawan Arema FC ditayangkan Indosiar jam 4 sore. PSIS Sleman lawan Ranusantra FC ditayangkan video jam 6.15 sore. Dan Borneo FC lawan Barito Putra ditayangkan Indosiar jam 6.30 malam.